Hari ini kita akan belajar tajuk. Sebelum itu, jom berselawat. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqadu وتنفرجوا به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن القواتيم ويستسقى الغمام بواجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس ونفس بعدد كل ما Okey, insyaAllah pada hari ini kita akan mengulang kaji balik tentang pelajaran yang kita belajar pada yang lepas. Jadi anak-anak semua, kita dengar balik apa yang Ustaz nak ajar. Takrif sunat wuduk. Sunat-sunat wuduk, amalan yang digalakkan supaya dikerjakan sama ada sebelum mengambil wuduk ataupun di tengah-tengah wuduk sedang berwuduk. Itulah amalan-amalan sunat-sunat wuduk. Nanti kita akan belajar selepas ini. Yang Ustaz nak kamu tahu apa itu makna sunat wuduk. Amalan yang digalakkan supaya dikerjakan sama ada sebelum mengambil wuduk atau semasa mengambil wuduk. Jadi perkara sunat pula dalam berwuduk, apa dia? Banyak. Seperti mana yang Ustaz ajar sebelum ini, pertama membaca basmalah. Sebelum kita nak ambil air semayang, kita kena membaca bismillah. Lepas tu bersugi ataupun gosok gigi sebelum kita nak semasa ambil semayang ataupun sebelum nak ambil semayang. Lepas tu contohnya ada lagi, kita tengok di situ membaca membasuh kedua-dua telinga, melalukan air celah-celah jari tangan dan kaki, membasuh tangan hingga ke pergelangan tangan, berkomo-komo menghadap kiblat, memasukkan air ke dalam hidung, membasuh anggota 3 kali. Dan terakhir sekali, lepas kita ambil wuduk, selesai ambil wuduk semua, kita membaca doa selepas wuduk. Banyak lagi benda yang adik-adik boleh nampak. Cuba fikirkan kenapa Allah Ta'ala menyukai orang yang banyak melakukan amalan sunat. Kenapa? Amalan sunat ni top up atau menambahkan ganjaran pahala kita yang pada yang wajib. Di situlah Ustaz nak awak bezakan semua tentang membezakan sunat, rukun yang wajib dalam wuduk. Kadang-kadang ustaz kita ambil wuduk, kadang-kadang ustaz kita nak kenapa kena 3 kali, kadang-kadang yang wajib sekali. Tapi sebab nak pahala, kita kena buat 3 kali, membasuh anggota wuduk sebanyak 3 kali. Walaupun wajibnya sekali, tapi membasuh anggota 3 kali itu perkara yang sunat, maka dapatlah pahala kita double-double. Mau tak mau, keuntungnya kita jadi seorang Muslim yang sentiasa menjaga kebersihan. Sebelum lagi nak solat, kita diperintahkan untuk mengambil wuduk. Tajuk seterusnya lagi, ada lagi perkara sunat yang dalam berwuduk lagi. Contohnya, mendahulukan membasuh yang kanan dahulu, barulah kita ke kiri. Contohnya, membasuh tangan kanan ke kiri dulu. Basuh tangan kanan dahulu, barulah basuh tangan kiri. Nak basuh kaki kanan ke kiri dulu? Kena basuh mana? Kanan. Jadi mendahulukan membasuh yang kanan daripada kiri, maka itu perkara sunat juga. Seterusnya, membasuh seluruh kepala, tidak bercakap ketika mengambil wuduk. Kalau ada janggut, selak-selak air dengan selak-selakkan, lalukan air dekat janggut. Melebihkan anggota basuhan wuduk. Kalau sampai siku, lebihkan daripada siku. Tidak membazir air dan membus gigi. Jadi sebenarnya dalam wuduk ni, adik-adik kena ingat yang Ustaz ajar sebelum ni, wuduk ni dia tak masalah kalau kita tak ada sunat.
Bila hukum dia bila dah jadi makruh apabila kita membazir air. Ha, jadi kalau kita ambil wuduk ni jangan buka air banyak bah. Banyak jangan buka air kuat. Buka air pelan-pelan. Ha, ambil secara pelan-pelan. Sebagai wuduk yang kita ambil ni jadi sunat selesai, wajib selesai, semua kita dapat pahala berdouble-double. Jadi itu yang Ustaz nak awak bezakan. Bezakan tentang yang wajib mana, wuduk yang wajib yang mana, dan anggota yang sunat yang mana, dan amalan-amalan perkara wajib dalam berwuduk. Jadi adik-adik semua boleh tengok balik pada buku kafar awak semua pada muka surat 18, pada muka surat 19, 20, 21 dan tajuk 6, 24 dan 25. Kalau belum siap, siapkan. Dan insyaAllah pada petang ini Ustaz akan tunjukkan video sedikit, kongsikan sedikit video sebagai tatapanlah supaya awak semua faham apa yang Ustaz nak ajar pada ini, supaya adik-adik semua dapat mengulang kaji apa pelajaran yang kita belajar yang lepas, dan insyaAllah kita akan buat ujian kefahaman akan datang insyaAllah. Sunat Wuduk. Bagi memastikan keberkesanan video ini, murid sepatutnya telah mempelajari maksud dan rukun wuduk. Apakah murid akan dapat daripada video ini? Murid dapat mengetahui perkara-perkara sunat semasa berwuduk. Adakah sah wuduk yang dilakukan tanpa amalan sunat? Ali, jom kita solat. Ali, dah ambil wuduk ke? Saya terlupa. Mazli, kamu ingat tak Ustaz pernah ajar kamu tentang rukun wuduk? Ya Ustaz, saya ingat. Bagus Mazli. Hari ini Ustaz nak ajar kamu tentang perkara-perkara sunat ketika berwuduk. Hai kawan-kawan. Nak tahu tak apa perkara-perkara sunat ketika berwuduk? Jom kita tengok bersama-sama. Pertama, membaca basmalah. Kedua, membasuh pergelangan tangan. Ketiga, berkumur-kumur. Keempat, memasukkan air ke dalam hidung. Membasuh telinga. Berdoa. Kawan-kawan, tahu tak perkara-perkara sunat ketika berwuduk? Bersugi. Bersugi ialah perbuatan membersihkan gigi daripada kotoran dengan menggunakan alat yang tertentu. Membaca basmalah.
Bismillahirrahmanirrahim. Membasuh tangan hingga pergelangan. Membasuh tangan serta di celah jari jemari. Berkumur-kumur. Berkumur-kumur sebanyak 3 kali. Memasukkan air ke dalam hidung. Memasukkan air ke dalam hidung sebanyak 3 kali serta mengeluarkannya. Membasuh telinga. Mencuci kotoran di bahagian telinga. Membaca doa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Kawan-kawan, nak tak jawab soalan ini? Jom. Soalan pertama. Nyatakan 3 perkara sunat ketika berwuduk. Pertama, bersuci. Kedua, berkumur-kumur. Ketiga, membaca doa. Soalan kedua. Adakah wuduk diterima tanpa amalan sunat? Diterima kerana perkara sunat ialah apabila dilakukan mendapat pahala, jika meninggalkan tidak berdosa. Soalan ketiga. Apakah perbezaan antara perkara rukun dan sunat berwuduk? Rukun adalah perkara yang wajib dilakukan, manakala sunat ialah perkara yang boleh dilakukan dan boleh ditinggalkan.